Haters penghina keluarganya minta maaf, Ruben Onsu beri balasan pedas. Presenter Ruben Onsu tanggapi haters yang hina keluarganya. Ruben Onsu beri balasan menohok pada sang haters yang telah menghina keluarga tersebut selama 2 tahun. Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Suami Sarwenda itu mengunggah video permintaan maaf dan wajah pelaku. Selama 2 tahun itu pula Ruben Onsu diam dan tak menggubris ulah haters tersebut. Pelaku pembuli itu pun memohon-mohon maaf kepada suami Sarwenda ini atas tindakannya yang menghina sang presenter juga keluarganya. Selamat siang Pak Ruben Onsu, kali ini saya minta maaf atas perilaku saya dan kata-kata saya terhadap keluarganya Pak Ruben Onsu. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya sudah salah, saya sudah terlanjur. Saya janji, saya tobat tidak akan terulang kembali apa yang sudah saya lakukan kepada keluarga Pak Ruben Onsu. Saya minta maaf dan saya tobat, Tuhan yang balas, ucapnya. Ruben Onsu sendiri menanggapi permintaan maaf tersebut dengan menohok. Pasalnya sikap yang ditunjukkan pria tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan ulah yang sudah dilakukannya selama 2 tahun ini. Terlebih sebelumnya sang pelaku sempat berdalih jika bukan dirinya yang menghina melainkan orang lain yang memainkan akun Instagram miliknya. Ah kamu mah gitu? Dulu dari tanggal 2 Juni tahun 2021 kamu gak berhenti terus menghina sekeluarga saya, yang saya bingung anak kecil pun kamu katain. Banyak respon dukungan dari rekan sesama artis tentang sikap Ruben Onsu yang sangat sabar selama 2 tahun lamanya.